Hai semuanya, jadi di video kali ini gue mau membahas hal-hal baru yang ada di Call of Duty Mobile Season 4. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan tekan tombol subscribe, like, comment, dan share ya guys, supaya channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten menarik yang ada di Call of Duty Mobile. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Hal-hal baru yang ada di CODM Season 4, yang pertama adalah garis lempar granat yang baru. Biasanya kan kita ngelihat garis lempar granat itu lurus rata kan, yang merahnya. Nah, kalau season kali ini beda. Di season 4 ini kita bisa ngelihat sendiri kalau garis merahnya itu dibuat terpotong-potong. Animasi ledakan granat yang baru. Inilah perbedaan dari animasi granat yang baru dan yang lama. Bagusan mana nih menurut kalian, animasi granat yang dulu atau yang sekarang? Silakan komen di bawah ya guys. Asap yang keluar dari senjata. Seperti yang kalian lihat, ada sedikit asap yang keluar dari barrel senjata. Tampilan ADS baru, senjata AK-117. Tampilan baru dari Happy Handle Chopper dan animasi reload chopper yang terbaru. Detail cahaya peluru. Seperti yang kalian lihat, ada percikan peluru yang keluar dari senjata. Menurut gua, detail ini sangat bagus untuk di multiplayer. Karena kalau di mode battle royale, animasi cahaya pelurunya hanya berlaku untuk settingan yang tinggi atau high. Baru keluar animasi cahaya pelurunya. Kalau di settingan low, itu nggak keluar cahaya pelurunya. Reload tidak memperlambat pergerakan. Biasanya kalau kita mereload senjata atau mengisi ulang senjata, kita diperlambat ketika kita lagi lari ataupun bergerak-gerak. Nah, di season kali ini reload tidak memperlambat pergerakan. RC is coming. Getaran saat ADS atau scope diperkuat. Jadi pada saat kita ADS atau kita scope dan menembak, getarannya akan sangat terasa karena animasi ADS diperkuat. Detail bekas tembakan atau peluru. Menurut gua, detail ini sangat mantap karena detail ini bisa digunakan di settingan low atau rendah. Karena biasanya kalau di settingan low atau rendah, detailnya tidak terlalu nampak pada saat season-season sebelumnya. Oke, kita masuk yang ke-10 atau yang terakhir. Menurut gue ini adalah detail yang paling-paling gue suka di CODM, yaitu adalah animasi baru nuklir bom atau bom nuklir ya. Nah, menurut gue ini paling gokil sih sumpah, karena kalau yang dulu kan animasinya itu cuma kayak kena stun grenade atau kena flashbang, enggak, kayak kena consecration grenade gitu atau stun grenade.
kalau sekarang itu beda coy, kalau sekarang itu kayak nuklir aja, kayak bom nuklir aja jatuh gitu. Bom nuklir jatuh gimana? Ya semuanya ya kayak jadi cahaya lah gitu. Gitu cuy. Gila. Karena kan nuklir tuh kayak meledakkan seluruh map ya gitu kan. Emang gokil sih menurut gua, paling gokil nih cuy. Inilah perbedaan dari animasi nuklir lama dan yang baru. Sebagai penutup, klik like pada video ini jika kalian suka. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Oke, see you next video, soldiers.